santai dan untuk liburan kali ini ya, kita masak bersama di belakang saya ya, ada teman-teman yang sibuk untuk mempersiapkan dan kita masak ya, kita masak mie kali ini. Nah, jadi hari ini kita tuh ceritanya masak mie nyemek lah, seperti itu ya. Jadi kita beli mie sekitar 2,5 kilo ya, kemudian ada bahan-bahannya yang kita itu iuran nih teman-teman gitu kan. Jadi ada yang beli bahan, kemudian nanti bahannya tuh habisnya berapa dan kita bagi nih. Kemudian ada bawang ya, ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ini ada timun untuk diacar nanti. Nah, ini bawang merahnya sudah dipotong-potong nanti buat bawang goreng ya. Dan ini adalah sayurannya. Oh, seger-seger ya, aku suka banget kalau mie itu banyak banget sayurannya seperti ini. Masih ada nama enggak nih di kulkas, jadi kita keluarkan dan kita makan bersama-sama ya. Dan ini ya, untuk sawi putihnya sudah kita potong-potong, dan ini ya mie-nya, ini adalah mie handmade ya, seger banget ini 2,5 kilo. Dan kemudian ini Pak Puji nih chef-nya chef-nya sudah mulai ngulek-ngulek ke bumbunya gitu, bumbunya simple-simple aja ya. Nah, karena barengan ya tentunya cepet ya untuk persiapannya, dan ini waktunya kita masak ya. Nah, ini sayurannya kita masukkan terlebih dahulu, kemudian mie-nya masuk dong. Jadi kita masak itu tadi beberapa kali gitu kan, karena untuk mie-nya hanya segini aja nih wajannya gitu kan. Nah, ini Pak Puji sudah mengaduk-ngaduk mie-nya, ini sudah setengah mateng, dan akhirnya mateng juga seperti ini ya. Ini mie nyemeknya tuh enak banget sumpah deh, kita cobain yuk. Inilah kebersamaan kami yang masak dan makan bersama di Sabtu siang, dan nantikan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.